model yang saya kembangkan selama ini, yaitu konsep penanganan COVID itu memperkuat basic pertahanan desa dengan konsep desa menghubung kota. Desa-desa dilengkapi oleh kelengkapan yang memadai sehingga lebih pengendalian masyarakatnya lebih mudah dan protektif terhadap pendatang yang berasal dari daerah zona merah. Maju dikit. Ini bener nih modelnya. Ayo. Kita akan diperiksa. Akan diperiksa ntar lagi. Ya, ini saya mau diperiksa nih. Oke ya. Oke. Pak, 36. Iya. Lihat kan? Coba ya, periksa ya. Yang sebelah lagi. Jaganya ini ntar dulu. Jagana sabar jam sekali kan dia ke dia. Ah, sabar jam sekali jagana. Sampai tengah hari, Pak, diganti lagi nanti. Ganti lagi. Hari, ya. Nih, bayangin model pendekatan pedesaan tanpa operasional, tanpa honor, berjalan dengan baik. Modalnya hanya ini nih. Ini dulu yang saya gagas, saya sampaikan ke Dinas BPMD. Setiap desa harus punya termogan. Namanya termogan, alat pengukur suhu tubuh. Setiap ini dibikin posko. Coba drivernya di ini. Ayo. Ya, Pak. 36. Berapa? 36. Ya. Oke. Nuhun. Nah, ini ada pos lagi di sini. Herang tanya. Mana alat pengukur suhu tubuh, Nak? Saya, Pak. Ah, iya tiap desa ge aya. Tiap desa dibagi. Ayah tiap desa kita tanyakan ke lurah, Nak. Di mana desa mah Pak emang nyalong, cuman kami di... nyalain ID desa aja ngenaon. Dicecekal ke lurah. Nah, ini salah satu daerah yang gagal ini, Desa Ciherang namanya. Itu alat suhu tubuh tuh ada tiap desa sepengetahuan saya. Orang lain sudah pakai untuk di jalan, di sini enggak. Kayaknya disimpan oleh kepala desanya di rumahnya. Desa sebelah lagi, Desa Parakan 5. Nah, ini diukur lagi. Ayo ukur. Nah, ya jadi gini, nanti saran saya harus ada koordinasi antar desa. Siapa? Jadi yang sudah diukur dikasih stempel. Jadi ya, tidak usah diukur lagi. Jadi kan ini udah diukur 3 kali. Hmm. Jadi udah harus koordinasi antar desa sehingga nanti yang diukur sudah di stempel, sudah diukur. Udah, bagus. Alatnya pembagian kan? Ya. Nah, ini benar nih alatnya oleh kadesnya dikasih ya, untuk ukur. Yang desa sebelahnya alatnya disimpan di dapur dekat masak. Siap, Pak. Hebat. Okay. Mantap. Ayo. Nahan, nahan. Ya. Bapak, ayo dipotong lagi. Ayo, ayo. Ya, ini lagi bareng sama para petugas dari Balai Panggeing ya. Desa Parakan 5. Jadi yang ngeliwat digeingkeun. Isi digeingkeun supaya tidak tidur. Yang kedua digeingkeun suhu tubuhnya terukur. Ya, ya. Yang ketiga digeingkeun untuk ingat pada diri, pada Gusti yang menciptakan kita. Ya. Sehingga corona bisa berakhir. Ya. Oke, okay, dadah. Okay. Pokoknya Parakan 5 top. Oh, ya, nuhun. Ayo, dadah Seren, ayo. Nuhun, ya, nuhun.